Oke, kita lanjut ya. Sudah banyak yang masuk. Ya, silakan sambil nyusul. Tadi kita sudah apa? Mencari buku lewat pengarang ya, lewat lewat penyusunnya. Silakan jangan ditutup ya mic-nya ini biar interaksi Anda langsung nyoba ya. Kalau nggak nyoba dan Anda harus aktif. Kalau nggak nyoba nanti ya berkuranglah ininya. Kalau di berkurang internalisasi. Karena kalau orang praktek itu akan lebih terasa. Nah, kita dalam memahami sesuatu. Nah, tadi udah masih di sini kita ngotak-atik mulut ini untuk memper apa ya istilahnya yaitu internalisasi supaya kita bisa menguasai aplikasi ini dengan lebih baik. Nah, sekarang misalnya kita tadi berangkat dari yang dikenal adalah penyusunnya. Sekarang ada mungkin ada yang sudah kenal enggak kitab fikih namanya Al-Um. Al-Um. Kitab Al-Um ada yang sudah kenal enggak kitab Al-Um? Halo? Kitab Al-Um ada yang sudah tahu? Kitab halo sekarang belum, coba Pak. Ya, Pak. cari Belum, cari Pak. kitab Al-Um ya kita Al-Um cari aja ya yang kedua yang kitab coba yang kedua kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah tahu tulisannya kalau kalau nggak tahu Anda ini Al-Um itu Al biasa ya Hamzah lalu Um Hamzah terus Lumim lalu Ar-Risalah itu Al biasa terus Ra lalu sin lam ta nanti kalau keliru ditambah alif arisalah la-nya ditambah alif kalau keliru kalau nggak keliru ya arisalah biasa silakan dicari siapa penyusunnya kalau ada di tahun maaf siapa penyusunnya tahun berapa beliau wafatnya lalu apa tahun berapa kitab itu ditulis dua ya Al-Um dan Ar-Risalah silakan saya tunggu lima menit ya, saya tunggu lima menit ya. Nanti dua-duanya harus sudah ketemu.
Apa?
Sudah ada yang bisa ketemu? Kok belum ada yang ngacung? Ayo ngacung yang sudah ketemu. Yang sudah ketemu ngacung? Halo? Dibuka mic-nya? Kok nggak ada yang dibuka mic-nya ini? Halo? Bentar, Pak, malah error ini, Pak. Lemot ya? Ketemu, Pak. Belum gimana? Lemot? Ada, Pak. Iya, Pak. Lemot, Pak. Ini kedengaran nggak suara dar-dar-dar? Kedengaran, Pak. Nggak kedengaran, Pak. Soalnya rumah sebelah ada, sebelah saya. Sedang digempur. Ketemu nggak? Udah bisa ketemu nggak? Ada kesulitan nggak mencarinya? Ini kan al-um ya. Kita kasih cari judul toh. Berarti dari kitab aja ya. Al-um. Al-um. Sorry. Turba Arab dulu. Al-um. Enter. Ah, ini sudah ada nih, al-um. Al-um li Syafi'i, berarti karangannya adalah Imam Syafi'i, pengarangnya adalah Imam Syafi'i. Nah. Pengarangnya Imam Syafi'i. Ketemu pengarangnya Imam Syafi'i. Nah, tadi ditanya apa? Lahirnya kapan? Nah, kitabnya tadi kan ada dari nah ini ya al-um di sini bisa dicari yang pakai sorry al-um nah ini Syafi'i nah ini pakainya yang bayanat di kutubu wal mu'alaf mu'alifin database kitab dan apa pengarang ya ini al-um nah judulnya ini al-um saja ya pengarangnya ini nah, pengarangnya ini namanya Imam Syafi'i itu panjang ya nah, kapan meninggalnya nih tadi yang ditanya nah, yang meninggalnya adalah 2204 Hijriah. Nah, ini kalau ini cetak ulang nih, cetak ulangnya tahun 1990 Masehi.
Kalau yang aslinya nggak disebut, mungkin di kata pengantar yang buku asli biasanya ada. Sebentar. Oke. Ini kitab al-um. Tadi apa lagi yang tadi? Yang kedua ar-risalah. Kita cari ar-risalah. Kalau enggak pakai al enggak ketemu, pakai risalah aja ya. Ar-risalah pakai alif ya. Li Syafi'i juga, karya Imam Syafi'i juga. Yang rasail ini yang lain lagi. Risalah maudhuhah. Tapi ar-risalah aja ya. Namanya ar-risalah. Ini adalah kitab fenomenal. Kitab katakanlah mungkin dapat dikatakan kitab usul fikih pertama. Dan beliau inilah perintis usul fikih. Ya, Imam Syafi'i ini. Jadi tahun 200-an Masehi ya. Maaf, tahun 200-an Hijriah. Itu kalau Masehinya berarti tambah 622 berapa? Tahun 820-an sekian ya. Tahun 800-an lah. Zaman itu tuh zaman Harun Ar-Rasyid dan keluarganya itu yang menguasai Baghdad. Nah, ini apa? Bukan Harun Ar-Rasyidnya mungkin ya, saya enggak hafal persis itu tahunnya, tapi sekitar ketika Bani Abbasiyah lah. Abbasiyah berkuasa di Baghdad. Nah, ini Ar-Risalah. Ini kitab pertama usul fikih dari para ulama, yaitu yang perintisnya adalah Imam Syafi'i. Perintisnya Imam Syafi'i. Oke. Jadi pertama kita berhasil mencari dari, jadi mungkin gampangannya ya, kalau ingin cari kitab berdasarkan pengarangnya, nah ini pakai tadi apa? Yang pertama ini. Ini saya tutup dulu ya. Oke. Ini ikhtaru kitab, lalu pilih mu'alifin. Kalau pengarangnya, pertama pengarangnya. Nah, kalau judulnya malah dari sini. Kalau tahu judul ingin tahu pengarang. Nah, ini yang lambang bulu ayam, bulu burung. Nah, ini kenapa bulu burung? Karena zaman dahulu itu kalau nulis nulis buku itu pakai ini, pakai pangkalnya bulu ya, dicelupkan ke tinta lalu dituliskan. Nah, ini ada bukunya, lalu kita akan ketemu pengarangnya siapa. Ini ada juga total bukunya ada 7.840. Saya punya 7.840, aslinya 7.628 ya. Berapa gitu. 7.600 aslinya. Oke. Lalu ini kalau dari kita dari pengarang. Kalau dari judul buku bisa langsung ya. Kalau tidak ingin dilibatkan pengarangnya siapa, cukup dari sini ya. Cukup dari sini kita pilih kitab ya. Nah, kita pilih di sini misalnya hadis Al-Muwatta ya. Al-Muwatta. Al-Muwatta Imam Malik, kita cari aja Al-Muwatta Bizuhari. Al-Muwatta. Udah. Semuanya Al-Muwatta ya. Kalau Imam berarti lebih gampang lagi kalau hanya judul buku. Nah, ini dari sini. Al-Muwatta. Nah, yang Imam Malik kita cari aja. Sebelah kanan yang sorry. Nah, jadi sebelah sini, nah, kan ada Imam Maliknya ya.
Al-Muwatta. Mana? Susah juga ya kalau mending atau pakai nama pengarangnya ya. Kita sudah ketemu Al-Muwatta pengarang. Imam Malik. Malik. Muwatta Malik. Nah, ini sudah dalam bentuk sudah syarahnya. Apa namanya? Ya sepertinya syarahnya ini. Malik bin Anas. Oh betul. Makanya langsung Muwatta Maliknya enggak ada. Muwatta Malik Abdul Baqi. Nah, ini yang mentasehnya ya. Ini juga yang mentasehnya sepertinya. Oke, berarti enggak. Ya, itu. Jadi gini, mungkin kalau nyari Anda kalau kesulitan ya kayak tadi itu, ternyata tidak semuanya yang kita bayangkan itu sesuai dengan yang ditulis ya. Nah, ini ternyata yang aslinya memang Malik cuman sudah ditulis ulang. Contohnya di sini ada yang mana tadi? Yang ini ya Abu Baki. Nah, ini itu ada Sohahahu Muhammad Fuad Abdul Baki. Nah, itu di bawah mu'alif itu. Nah, ini kan ternyata yang mansulnya beliau ini, yang pengarang barunya ini. Bukan pengarang baru ya, istilahnya apa? Pensyarah ya, pensyarah. Oke. Okay. Oke, okay, ini jadi kita di hari ini ingin menunjukkan bagaimana mencari buku. Jadi pertama untuk menampilkan jenis-jenis buku, untuk tahu ada di buku itu apa saja jenisnya. Ini ada kitab. Oh ini karena Muwatta ya. Nah ini ada penjenisan buku-buku. Nah ini ada jumlahnya. Dari sini Anda bisa tahu berapa jumlah tiap jenis ya. Juga ada kalau kita sudah milih satu jenis kelompok buku, ini jenis atau kelompok buku ya. Lalu ada buku itu kapan kira-kira disusun dengan cara dengan kita tahu kapan penyusunnya itu meninggal atau wafat ya, dengan gelambang tak itu wafat. Nah, itu jenisnya. Lalu yang ketiga, kita di dalam penjelajahan maktabah sunan itu bisa menggunakan pengarang. Nah, pengarang itu di sini ada tahun wafatnya dan buku-bukunya, jumlah yang dikarangnya. Nah, nanti kalau di double klik coba ya, ada yang ada tiga nih. Ibnu ini? Abu Hanifah An-Nu'mani, ini Imam Hanafi ini. Tahun 150 Hijriah. Sepertinya yang paling tua ya. Ada enggak yang lebih? Oh, ada yang lebih tua. Nah, ini ya tahun 11 Hijriah sudah nulis. Ini aja Nu'man bin tadi siapa? Imam Abu Hanifah. Kita klik. Nah, bukunya ada tiga yang tertulis di sini, bisa kita fikih akbar, bisa langsung, bisa nyambung dari mana-mana ya. Atau juga kalau ingin pengarang itu dari sini. Nah, ini bukunya dan pengarangnya jadi satu, sehingga bisa dicari. Sedangkan kalau ingin tahu penjenisan, nah, dari sini. Jadi ini ada tiga hal. Tiga hal yang bisa kita apa istilahnya ya, jadikan sarana atau wasilah untuk kita mendapatkan buku-buku dalam maktabah syabilah. Sedangkan yang satu khusus Quran itu ini ada satu tombol sendiri ya. Nah, silakan Anda lakukan pencarian. Ini bisa ditulis di sini pencariannya ya. Bisa di sana untuk mencari surat ya. Misalnya surat Fusilat. Fusilat. Nah, sudah ketemu. Kalau yang ini 6 apa? Nah, ini untuk mencari kata-kata.
mencari kata-kata seluruh Quran atau di sini. Di sini aja ya. Misalnya tadi Al-Bahrul Masjur. Bahrul Masjur, Wal Bahrul Masjur. Wal Ba. Al Masjur, Bahrul, Bahrul Masjur. Masjur. Kita cari. Nah, udah ketemu dua-duanya ada. Nah, di sini. Ini nyari seluruhnya, yang ini nyari kalau di halaman ini kan bisa panjang ke bawah ya. Ini bisa dicari dari sini. Bisa dicari dari sini. Yaitu Bahsu fi Shofhah. Jadi dalam satu halaman cari kalau ini dalam seluruh Quran. Ini aja yang untuk eksplorasi buku, nama-nama buku, ayat Quran. Nama-nama buku dan nama-nama pengarang ya. Oke, mungkin kuliah kita pagi ini cukup sekian. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan ada yang bertanya enggak? Nanti tugasnya nyusul ya, saya belum saya tuliskan tugasnya nyusul. Insya Allah mungkin kalau habis ini ngajar lagi, habis ngajar lah nanti nanti akan ada di psikologi. Silakan Anda bisa daftar hadir. Ini kok yang kedua cuman berapa orang nih yang hadir? Nah, ini 13. Yang lain kemana ini? Ini udah ada catatannya, yang lain kemana nih? Tadi yang pertama ada berapa? 22, 21 ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi sampai di sini kuliah kita. Ada pertanyaan enggak? Nanti selanjutnya ada eksplorasi, silakan. Otak-atik isinya apa, ditulis, cara nyari pengarang, nyari buku, nyari jenis buku, gitu ya. Dari jenis buku bisa ditulis juga di sini. Misalnya buku geografiah, ada nggak geografiah, ya? Geografi. Nggak ada ya. Yang ada tadi kayak tadi apa buku sirah. Sirin. Oh, jenis. Sirah. Jenis ini. Oh, mualif soalnya ya. Maksudnya. Nih. Nah, ini kalau dicari sirah. Salah nulis. Nah, sirah tafsir, sirah nabawiyah yang dimaksud yang ini. Nah, saya cari jenis. Cari jenis, cari pengarang, cari kitab ada di sini. Lalu kalau cari pengarang tambah lagi yang berhubungan dengan bukunya lewat menu ini ya. Oke, silakan Anda eksplorasi. Nanti nantikan tugasnya paling nanti siang ya. Nanti saya upload setelah selesai siang atau sore nanti setelah selesai ngajar. Baik. Kita sudahi kalau tidak ada yang bertanya pertemuan kita siang ini. Nanti tunggu tugasnya. Silakan isi daftar hadir nanti jam berapa itu harus sudah ditutup ya, nanti segera aja. Yang online, yang offline sepekan buka daftar hadir. Oke, siapa ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita sudahi sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.